Kathy, congratulations untuk single terbarunya yang berjudul Ikhlasku. Tanpa kulpas dengan ya. Karya cinta dari Ayah dan Kasari. Amin. Sukses. Kapan-kapan kita bikin acara lagi, tapi harus pada bisa datang ya. Apa? Lagi ngobrol nih. Ari. Hai, ada Reza. Hai. Mau hadir di sini, ini artinya kalian tidak ingin memutuskan tali silaturahmi. Memutuskan tali silaturahmi yang tetap berjalan bagaimanapun. Saya juga selalu mengingatkan ke saya bahwa kalian ini tetap bagian dari perjuangannya, bagian dari perjalanan karir Lesti. Jadi bagaimana? Tak cuek aja. Pokoknya saya sudah menyampaikan kalau kalian di posisi saya sebagai temannya dia dan pas PPKM dan nggak diundang, kalian akan baper nggak? Pasti baper lah. Masya Allah, baiknya patut berbanggalah kalian yang mengidolakan Lesti Kejora dan Rizky Billar, apalagi si dedek Lesti yang begitu baik. Bagaimana tidak, kita masih ingat remembering beberapa waktu lalu saat Lesti lagi disibukkan dengan acara pernikahannya. Arti kodong, sahabat dekatnya semasa dia merong-merong. Namun nyatanya karena kebaikan Lesti Kejora, hal itu kembali menjadi akrab dan pertemanan semakin baik. Bagaimana? Di komentarnya Lesti mengungkapkan, gak apa-apa, yang penting sehat, Mak. Komentar itu berawal dari undangan yang disampaikan oleh Lesti, Dear kakak-kakak DA1, terima kasih salam dan doa Dedek. Mengundang teman-teman dia untuk hadir di acara silaturahmi dan temu kangen bersama yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Senin 14 Februari 2002 waktu 17.00 waktu Indonesia Bagian Barat sampai selesai di spot denim, guys. Ya, acara semalam yang kami maksudkan, guys. Acara semalam dari undangan Lesti tersebut nyatanya banyak hal yang belum terungkap, termasuk akhirnya jalinan silaturahim dengan sahabat-sahabat Lesti Kejora di DA dan Lida kembali terajut indah. Dan hal itu karena kebaikan Lesti Kejora, di mana dia mengundang sahabatnya termasuk Ati Kodong yang dulu pernah merong-merong karena merasa kurang dihargai saat pernikahan Lesti. Baper, guys. Dan hal itu pun berlanjut ketika ya mengingat situasi pandemi yang masih berlangsung, mohon untuk tetap menerapkan prokes ketat dan kami menyediakan tes antigen gratis di lokasi demi kelancaran acara ini. Demikian undangan ini kami sampaikan, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat. Untuk info lebih lanjut, konfirmasi kalian dapat melalui WA ke nomor berikut, guys. Sampai bertemu, kata ya undangan Lesti itu yang umum, dan Ati Kodong mengunggah hal tersebut di feed Instagramnya, guys. Dan ia pun memberikan komentar dari unggahan yang ia tulis ulang tersebut, sangat ingin datang nak Lesti Kejora dan Rizky Billar, tapi berhubung ada acara keluarga jadi belum bisa ketemu. Insya Allah bulan depan kita bisa ketemu dan berbagi sejuta cerita. Bahagia selalu bersamamu dunia dan akhirat. Amin. Tentu kita melihat kemeriahannya acara semalam. Saking hebatnya Lesti, yang bermaaf dia melupakan kisahnya yang pernah disentil. Sentil ya, sama Ati Kodong. Malahan yang baper ketika itu yang melindungi Lesti adalah Evi Masamba, guys. Dan inilah berbagai komentar karena saking kagumnya, senengnya melihat Lesti yang begitu baik tanpa dendam di hatinya. Ya, Lesti mengungkapkan, gak apa-apa, yang penting sehat, Mak. Wow, Masya Allah sekelas Lesti balasin lewat komen idola. Wow, banyak yang seneng, guys, atas komentar yang disampaikan Lesti. Ini menunjukkan kedewasaan berpikir, ya. Lihatlah komentar-komentar meter yang lain yang ya Lesti lovers ini se-Indonesia, sedunia, ya, yang mengomentar hal tersebut merasa kagum dengan sifat bijaksana Lesti yang tak ada dendam, tak ada ya
merasa marah dibiarkan, mungkin sabudut aing kata dia ya guys ya. Dan inilah berbagai komentar. Nah, Ati Kodong sendiri merasa, kamu jaga kesehatan ya nak, aku selalu sayang kamu katanya guys. Alhamdulillah. Dulu kita mendengar, melihat Ati Kodong yang begitu merong-merong, akhirnya memang yang maha kuasa adalah maha merubah hati. Makanya kita bisa ambil hikmahnya, jangan terlalu terbawa emosi ketika kita ngomong segala sesuatunya, belum tentu akan seperti itu selamanya. Makanya kalian simak ini berbagai komentar ya, orang-orang semua yang merasa kagum atas kebijaksanaan Lesti, atas sikap Lesti, sifat Lesti ini guys, termasuk Bilar sendiri guys tentunya. Ini simak dia ya guys ya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.